Bagaimana seorang ayah bisa membawa damai sejahtera bagi anak-anaknya? Penuhi kebutuhan anak-anak. Anak-anak butuh figur ayahnya. Untuk menjadi figur, kita harus hadir. Ya, ayah yang hadir. Untuk hadir, kita perlu menyediakan waktu. Nah, inilah yang susah bagi banyak ayah. Karena ayah sibuk, tidak ada waktu. Maka komitmen seorang ayah kalau menikah dan membuat anak, maka menyediakan waktu untuk anak. Waktu untuk bermain, waktu untuk mendengar. Nah, ini yang paling penting, banyak ayah nggak mau mendengar. Pokoknya taat papa. Nah, bukan pokoknya, tapi dengarkan dulu. Ketika kita mendengar, maka anak merasa diterima. Dan terlebih lagi, jadilah ayah yang punya kacamata baik. Karena itu, seorang ayah yang hadir menyediakan waktu bermain dengan anaknya, punya perhatian untuk sisi positifnya, dan mau memuji anaknya, itu ayah yang memberikan damai sejahtera bagi anak-anaknya, dan anak-anaknya akan tumbuh luar biasa.